Himpun tiada kaitan dengan mana-mana parti politik. Himpun adalah satu organisasi yang wujud yang mempertahankan akidah umat Islam. Dan Himpun juga akan terus mempertahankan akidah umat Islam hingga ketitisan darah yang terakhir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Orang-orang kafir terdiri daripada Yahudi dan Nasrani akan senantiasa berusaha untuk memerangi kamu sehingga mereka berjaya memurtadkan dan memalingtadahkan agama kamu sekiranya mereka mampu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. Akan tetap adalah, kata Nabi, di kalangan umatku mereka yang berdiri bagi mempertahankan al-haq, tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang mampu untuk memudaratkan mereka sehingga datang urusan Allah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang berhormat Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali, yang dihormati Tuan Haji Amiruddin selaku Setiausaha Sekretariat Himpun Kebangsaan, yang dihormati Datuk Haji Long Abdul Rahman selaku Pengerusi Himpun Peringkat Negeri Terengganu, yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Kapten Besara Dr. Samsudin Munir, juga yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Terengganu, seterusnya saf kepimpinan NGO-NGO Melayu dan Islam yang bersama-sama dengan kami di atas pentas ini, ahli-ahlinya yang berada di bawah sana, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi kerana Allah sekalian. Berhimpunnya kita pada pagi ini di negeri Darul Iman. Negeri apa tuan-tuan? Apa makna Darul Iman? Seorang pun tak tahu, kena tukar nama lah macam ni. Kesian Sultan Terengganu memiliki rakyat yang tak faham makna Darul Iman. Saya yakin tuan-tuan faham. Apa makna Darul Iman? Negeri iman, negeri yang kuat iman sepatutnya. Betul atau tidak? Negeri yang kuat iman, saya nak tanya kepada tuan-tuan, negeri yang kuat iman yang bernaung di bawah sultan yang kuat iman di negeri Terengganu ini, adakah tuan-tuan nak membiarkan lebih 90% umat Islam negeri Terengganu yang kuat iman diancam iman dan akidah mereka? Tak cukup kuat. Hari itu di Penang lagi kuat. Nampak ni bendera Penang, orang Penang ni. Tambah pengerusi lagi, confirm Penang. Kawan dia kawan aku tu. Apa negeri kuat iman tapi suara tak kuat? Hadirin nampak macam 20,000, suara macam 4,000. Saya nak tanya sekali lagi, kalaulah negeri Terengganu menjadi sasaran utama Israel Yahudi laknatullah memerangi pemikiran, memerangi akidah umat Islam Terengganu, adakah tuan-tuan akan bangkit menentang atau tidak? Kita akan bangkit menentang sesiapa sahaja, sama ada mereka Amerika Syarikat, sama ada mereka datang daripada bumi yang haram untuk mereka sebenarnya. Israel laknatullah adalah penceroboh kepada bumi Palestin, betul atau tidak?
Tetapi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mereka berbangga. Yahudi Israel laknatullah ini berbangga. Karena walaupun negara mereka masih belum mendapat pengiktirafan secara global, ada negara-negara yang mengiktiraf. Malah ada pemimpin-pemimpin yang mengiktiraf. Mungkin dia nak jadi Presiden Amerika kot, selepas Obama. Mengiktiraf Israel laknatullah. Tetapi tuan-tuan, walaupun negeri kita negeri kuat iman, darul iman, kita ada Bank Dunia dah. Israel Yahudi yang kita tidak iktiraf negara mereka, bank-bank dunia berada di bawah tangan mereka, betul atau tidak? Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari ataupun pada pagi ini, tidak cukup sekadar tuan-tuan melaungkan laungan himpun. Tidak cukup sekadar tepukan gemuruh untuk diri tuan-tuan, untuk kami yang berada di pentas. Sudah tiba masanya kuat akidah, kuat iman negeri Terengganu kita jelmakan kepada negeri ini, kepada Malaysia dan kepada dunia. Boleh atau tidak? Bagaimana nak kuat iman? Kuat iman bukan melalui parti politik, betul atau tidak? Kuat iman bukan menerusi ideologi yang tidak Islam yang kita masih pertahankan. Kena, kalau kita nak kuat iman, mesti kita turut kepada, kita menurut Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul atau tidak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita raikan birthday-nya, birthday of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa minggu yang lalu. Saya yakin di negeri Terengganu, negeri kuat iman ini, di peringkat negerinya, di peringkat daerah-daerahnya, di peringkat parti-parti politik, peringkat sekolah, malah pangkat sampai kepada peringkat JKKKKK. Banyaknya K. Semua kita meraihkan Maulid Rasul, betul atau tidak? Betul, betul. Nabi Muhammad mengajak ataupun mengajar kita berpecah atau bersatu? Jawab. Tapi kita berpecah. Nabi Muhammad mengajar kita supaya berani atau pengecut? Tapi kita pengecut. Oh, ni tak mengecut ni? Jom kita bangkit tentang Israel, boleh atau tidak? Jom kita bangkit tentang Yahudi, boleh atau tidak? Jom kita bangkit menentang mana-mana anasir yang cuba untuk merosakkan pemikiran Islam dan akidah umat Islam, sama ada di negeri Terengganu yang kuat iman ini ataupun di seluruh negara, boleh atau tidak? Ha, macam itulah. Baru betul-betul 20,000, barulah Malaysia Insider tak tulis 1,000. Ni orang tanya jawab pip pip pip. Dato' Hassan tanya apa jawab? Bukan di sini, di Utopia. Barulah Malaysia kini kata, wah, betul, betul, betul. Bunyi suara 20,000. Ini suara macam 40 orang. Tapi insyaAllah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, serangan pemikiran ini bukan baru, tuan-tuan. Malah mereka bawa masuk, kaum pindah yang kata dia galah, bawa masuk ketika dia masuk menjajah negara kita dulu. Tak apalah, itu kisah silam. Lebih 55 tahun, kita dah merdeka. Takkan kita nak teruskan? Nak teruskan? Ampun nak terus, ampun terus, aku nak balik Penang. Jangan. Serangan pemikiran sekularisme. Apa dia sekularisme? Kita hurai cara kampung cukup lah. Sekularisme ni pisahkan kehidupan dengan agama. Boleh atau tidak? Tak boleh. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ajaran liberalisme. Liberal yang menganggap bahawa walaupun kita orang Islam, hak kebebasan beragama yang dituntut oleh Bar Council, aku nak sebut hari ni, aku tak peduli lah. Majlis peguam, ada peguam pun saya tabik, saya minta maaf. Ada terpentah ni pada kawan lain, kawan-kawan juga. Saya nak sebut sebab majlis peguam, mereka bukan mewakili semua peguam dalam negara, betul atau tidak? Kerana mereka semakin biadab dalam negara ini. Kalau dulu siapa ketua dia?
Dulu. Bukan zaman P. Ramlee. Zaman Tun Dr. Mahathir, siapa? Ambiga. Dialah yang mempertahankan seksualiti merdeka baru-baru ini, betul atau tidak? Tidakkah dia salah satu daripada anasir Yahudi, betul atau tidak? Kalau betul, ya, orang Terengganu duduk diam buat apa? Bangkit, orang Terengganu bangkit. Apa duduk diam pula dah? Serangan, oh semangat orang Terengganu ni, teriak. Seriak juga aku ni. Sabar. Serangan pemikiran terhadap, kalau Terengganu 94%, Indonesia 90% umat Islam di Indonesia. Bila tu? 70 tahun, era 70-an dulu. Menjadi sasaran Yahudi Israel, menjadi sasaran Amerika, sasaran Barat, sasaran mereka nak menyebar luaskan liberalisme. Tahun 70-an hancur umat Islam di Indonesia. Malah pengasas kepada jaringan Islam liberal bernama Ulil Absar Abdullah, seorang pak kiai pakai serban, tak ada degree, tak ada master's degree, diambil oleh Yahudi pergi ke Amerika buat PhD. Tajuk PhD dia menilai semula kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak nilai maksum Nabi Muhammad. Itu di Indonesia, tuan-tuan. Di Malaysia ada atau tidak? Tuan-tuan ingat tak pilihan raya Pematang Pau? Ada seorang tokoh Indonesia daripada pernah mewakili Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga sudah diliberalkan oleh Barat. Dia datang ke Pematang Pau. Saya heran. Memanglah dia dah meninggal dunia. Tuan-tuan ingat tak? Bekas Presiden Indonesia. Dia datang ke Pematang Pau. Pada pilihan raya Pematang Pau. Dia siapa? Ingat ke apa orang Terengganu tak kenal? Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur, tuan-tuan, paling kuat berpegang dengan fahaman liberal. Dia berkawan dengan wakil rakyat Pematang Pau. Bahaya atau tidak? Baru kuat iman, jauh kuat sikit. Kenapa dia datang? Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, di Malaysia ada satu company yang menamakan diri mereka sebagai SIS. Sisters? Abang takut dah. Aku duduk agak dah. Sisters? Tak betul. Sisters? Belah ni tak tahu tu. Ni orang Gombak kot. Sisters out of Islam. Betul atau tidak? Siapa mereka? Mereka mengaji, belajar tentang liberal daripada jaringan Islam Liberal Indonesia. Mempunyai jaringan yang kuat. Mereka bawa import masuk semua liberal yang barangkali susah. Susah untuk dia datang mendarat terus di Malaysia. Kerana kita ada yang di Pertuan Agong. Kita ada Raja-Raja Melayu. Kita ada orang seperti Timbalan Mufti. Kita ada orang seperti Mufti-Mufti negeri-negeri tanah Melayu ini. Mereka singgah transit di Indonesia dan dibawa ikut tongkang menyeberang, dan mereka bertanggungjawab mengimport pahaman liberal yang jelas membawa kepada pemurtadan ummah, ialah sisters out of Islam. Sebut sisters. Negeri Terengganu kan, kuat iman kan? Berani tak bangkit melawan SIS ini? Berani atau tidak? Tak berani. Tuan-tuan tahu SIS ada berapa orang? 7 orang. Hampa hari ini dekat 7,000. 7 orang. Hampa tak berani. Tak berani. Mereka banyak melobi di luar negara, memburuk-burukkan negara. Setuju atau tidak? Mereka membawa wakil-wakil mereka, entah bila mereka mewakilkan diri mereka sebagai wakil Malaysia di PBB kononnya, bercakap tentang hak asasi manusia. HAM. Hak asasi manusia sememangnya satu serangan pemikiran yang
dibuat oleh barat, terutamanya Yahudi Israel, Zionis laknatullah, untuk membunuh pemikiran Islam sekaligus membunuh akidah umat Islam. Setuju atau tidak? Bukan semua hak asasi manusia itu selaras dengan Islam. Ada perkara yang telah diharam oleh Allah, seperti yang disebut tadi, LGBT. Lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Di wilayah tuan-tuan, saya pernah dengan izin Allah turun adakan satu kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, berdekatan dengan Ceras di sana. Sebelah stadium tertutup macam ini, di Ceras. Di parking lot dia hampir setiap minggu, di situ dijadikan stesen untuk jantan cari jantan. Di mana tuan-tuan? Wilayah, bukan Pinang. Tak, dia ingat Ceras tu dekat Pinang tu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagai-bagai orang Terengganu memang sempoi. Memang sempoi orang Terengganu. Murtad berlaku atau tidak? Saya tak tahu di Terengganu lah. Ada kes Terengganu murtad? Hampa buat sorok eh. Hampa tak muhabak lah. Tak apa, kalau Terengganu tak muhabak, main Pinang abang. Pinang nak bagi tahu pada tuan-tuan puan-puan, serangan memurtadkan umat Islam memang berlaku di Pulau Pinang. Memang berlaku. Bukan sekadar ancaman kristianisasi, tetapi hindunisasi. Betul tak betul tak lah. Kelompok-kelompok Hindu yang berusaha untuk menghindukan umat Islam di Pulau Pinang cukup aktif di Pulau Pinang. Sehingga mereka sanggup masuk Islam dulu. Selepas 6 bulan, selepas tahun, selepas dapat anak seorang, dua orang, dia bukan nak murtad seorang-seorang. Dia ajak isteri dan anak-anak dia sekali murtad. Dia sudah bawa tokong Hindu itu, patung. Gambar patung Hindu, Tuhan Hindu, diletakkan dalam bilik rumah dia. Ajak anak dia berusaha 2 tahun, 3 tahun untuk menyembah cara Hindu. Selain daripada mereka masuk melalui seks, mereka juga berusaha untuk menyebabkan anak-anak Melayu Islam dan juga anak mamak-mamak, anak-anak mamak Islam di Pulau Pinang tertarik hati, jatuh cinta dengan mereka. Akhirnya mereka berjaya memurtadkan. Di mana tu? Di mana tadi jawab? Di mana? Yang ni baru Pinang. Dan dengan izin Allah juga, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan satu kebanggaan. Ini kita nak menjawab kepada mulut-mulut hitam. Bukan setakat tangan-tangan hitam, mulut-mulut hitam yang entah, kita pun tak tahu siapa yang upah dia untuk mengatakan umat Islam, tidak ada umat Islam yang murtad. Tuan-tuan ingat Nur Aisyah Bukhari? Yang tu cerita apa tu? Cerita kari ke? Ingat cerita nasi biryani Pinang ke? Lina Joy itu kes apa? Itu semua kes pemurtadan. Bukan mereka pilih untuk murtad, tetapi ada satu force, satu jawatan kuasa, satu kumpulan yang berusaha memurtadkan orang Islam. Bukan main-main. Kes Lina Joy, 14 peguam dibiayai. 14 peguam yang membela kes Lina Joy dibiayai, bukan free. Mana ada peguam mau free? Ada? Dibiayai oleh siapa? Backed fund. Siapa backed fund? Amerika. Siapa Amerika? Yahudi. Di Pulau Pinang, waktu himpun Pulau Pinang, waktu malam selepas daripada himpun yang berlaku di Pulau Pinang, Allah Ta'ala menguji himpun Pulau Pinang, menguji Datuk Dr. Hassan Ali. Apabila kami didatangi dengan sukarela oleh seorang adik yang berusia 27 tahun, datang mengaku bahawa dia telah murtad, datang mengaku bahawa dia telah dikristiankan, walaupun dia tidak mau dipublicize, saya bertanggungjawab
saya tak akan sebut nama dia, dan tuan-tuan paksa saya, picit saya pun, bunuh saya sekalipun, saya tak akan bawa tuan-tuan untuk bertemu dengan dia. Ini ikrar kami, ini bai'ah kami, ini janji kami demi untuk menjaga keselamatannya. Allah menguji kami pada malam itu, dan alhamdulillah setelah lebih 9 tahun beliau murtad mengikut Kristian, percaya Kristian, tak percaya dengan Islam, pada malam itu Allah kembalikan syahadahnya. Beliau mengucap dua kalimah syahadah di tangan yang berhormat Datuk Dr. Hassan Ali di Pulau Pinang. Saya nak tanya tuan-tuan sekali lagi, berlaku atau tidak murtad? Siapa yang bohong, Dr. Hassan Ali atau orang itu? Orang itulah. Janganlah, tolonglah. Kalau yang kata tak murtad tu gereja, yang kata tak ada murtad tu tokong Hindu, yang kata tak ada murtad tu padri, pastor dan sebagainya, kita tak berapa kisah. Kerana takkan mereka nak mendedahkan. Di Pulau Pinang tuan-tuan, mereka bawa budak-budak kita, pelajar-pelajar kita yang mungkin mengalami masalah keuangan sedikit, yang tak mampu pergi tuition, bawa pergi tuition di gereja. Yang ni saya berani sebut, Seventh Day, sebuah gereja di Jalan Burma, Pulau Pinang. Seventh Day Adventist. Di antara gereja yang berusaha memurtadkan umat Islam di Pulau Pinang. Aku tak tahulah Terengganu, tapi di Pulau Pinang berlaku. Usaha memurtadkan ini. Dan Masya Allah, dengan izin Allah, kami di Pulau Pinang, perkara ini berlaku bukan tahun lepas, bukan dua tahun lepas, 5-6 tahun lepas. Dengan izin Allah, kami yang berada di Pulau Pinang, kami tidak duduk diam tuan-tuan. Kami lakukan satu perkara yang besar dengan izin Allah, sehingga alhamdulillah gerakan itu sedikit, walaupun dia tidak berhenti, tetapi dia sedikit tidak berani. Tak berhenti sebab kita perlu pada pihak keselamatan. Sebab kita tak ada kuasa nak menangkap, menahan mereka. Perlembagaan jelas tidak membenarkan orang bukan Islam mendiayah kepada orang Islam. Betul atau tidak? Kalau ada di rumah-rumah tuan-tuan ada padri-padri. Kalau di Pulau Pinang, di Petaling Jaya, di Kuala Lumpur dah berlaku. Padri ataupun pembalik-pembalik Kristian yang datang dari luar negara. Mereka ni yang datang dari luar negara ni berani ketuk pintu di PJ. Salah seorang pensyarah saya, pensyarah di UIA dulu, seorang Arab daripada Mesir, ketika dia kena pada petang itu, besok pagi dia masuk kelas, dia cerita kepada saya dalam kelas di UIA. Dia kata kemarin semalam petang, dia kata ada mubalik Kristian daripada luar negara bercakap Inggeris datang ke rumah saya, ketuk pintu, ajak saya masuk Kristian, mengatakan bahawa Jesus Christ mampu untuk menolong tuan kalau tuan masuk Kristian. Berlaku atau tidak? Penyebaran Bible berleluasa di Batu Feringgi, Pulau Pinang. Risalah-risalah Kristian disebar kepada orang-orang Islam, pemuda-pemuda remaja Islam. Perlembagaan jelas menyekat, tidak membenarkan. Tetapi golongan seperti SIS tuan-tuan, golongan seperti Bar Council, golongan seperti Suaram, saya nak sebut, biarlah media tulislah Suaram. Mereka ni memang dengan jelas, petang ini, insyaAllah petang besok, mereka akan ada di Pulau Pinang. Mereka ada di Pulau Pinang, ada tempat di Padang Kota itu, ada satu tempat untuk kita boleh berucap. Tuan-tuan dari Terengganu nak pergi Pulau Pinang, nak berucap boleh. Nak tegur kerajaan Pulau Pinang, nak kata apa kat Gua Eng, pergilah. Berani ke tak? Tak berani. Tuan-tuan, saya dah diberi notis. Bukan apa, aku seronok tengok orang Darul Iman ni. Hebat lu, nampak Datuk tu. Atas tangan ayam dia duduk penuh, subhanallah. Jadi insyaAllah kita tak mau berhenti setakat kehadiran yang ramai. Kita tak mau berhenti setakat lebih 400 ataupun 500 NGO yang memberi kerjasama untuk berhimpun pada hari ini. Kita tidak mau berhenti setakat itu. Mesti ada kebangkitan daripada peringkat bawah, setuju atau tidak? Untuk mendesak semua pihak yang berada di peringkat atas, setuju atau tidak?
agar satu undang-undang untuk membendung segala usaha pemurtadan akidah ke atas umat Islam. Setuju atau tidak? Kalau setuju, tibalah masa saya untuk berhenti. Terima kasih orang Terengganu, terima kasih. Terima kasih pada himpun, Sekretariat Himpun Negeri Terengganu. Terima kasih pada semua. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita di dalam syurganya nanti insyaAllah. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Dalam Allahu Akbar.